Hello viewers, this is Nona J. Gimana kabarnya kalian? Semoga sehat-sehat terus ya. So, di video kali ini aku akan melanjutin pembahasanku tentang serba-serbi MUA. Dan sekalian aku mau siap-siap make up buat pergi. Jadi ya, let's get started. Seperti biasa, bersihin muka dulu, terus karena ini siang hari aku pakai sunscreen. Oke, jadi kita lanjutin blogku kemarin tentang makeup apa aja yang aku pakai. Jadi sebenarnya gini sih, James, kalau semisal dari dulu setiap aku mau megang klien itu aku selalu minta foto klien dulu. Jadi kayak, atau saya pengen minta foto mbaknya enggak, itu supaya apa? Supaya bisa nentuin warna dari foundation yang mau aku pakai nanti. Jadi biar nanti waktu ketemu enggak kaget gitu loh. Takutnya ternyata dia warnanya terlalu gelap atau warnanya terlalu terang dan aku enggak punya foundationnya. Nah, terus habis itu untuk peralatan make up, langsung aja kita masuk ke make up-nya. Itu always ada moisturizer, toner, primer. Moisturizernya itu emang perlu banget supaya mukanya nggak kering dan biar lebih nempel apa gimana gitu. Aku pakai Makeover Hydration Serum. Cuman dia itu kalau di apply dia tuh kayak basah gitu. Jadinya bikin kulitnya tuh nggak kering. Nah, terus setelahnya aku pakainya primer. Aku punya dua primer, Velvet Mattifying Primer Makeover sama yang Makeover Power Stay yang lila. Jadi ini emang kalau buat dia kulitnya berminyak, ini untuk kalau dia kulitnya kering. Terus sekarang aku pakai yang Mattifying Primer aja dan kayak cuma aku olesin di hidung daerah T gitu ya. Tapi kalau misalnya buat nge-make up ini ya nggak cuma di hidung doang sih, berikan satu muka atau malahan dicampur. Jadi ini yang untuk di hidung doang, terus yang color stay untuk seluruh muka. Aku ada ramuan dari guru MU aku dan entah kenapa hampir semua klienku tuh pakai warna foundation ini tuh cocok. Jadi dia terbuat dari dua warna, Maybelline Fit Me nomor 128, terus sama satu lagi dari Latu Lip Stay Smooth Liquid Foundation, maaf terjelek ya, yang nude. Nah, dua ini biasanya aku campur 1:1. Nah, itu warnanya udah oke banget. Tapi karena kadang aku takut kalau aku punya klien yang warna kulitnya lebih gelap, itu aku juga beli yang Latu Lip Stay Smooth yang honey. Ini emang lebih gelap. Intinya adalah kalau semisal dia kulitnya lebih terang, ya tambahin yang terang. Kalau dia kulitnya lebih gelap, ya tambahin yang gelap. Itu sih, simple banget. Dan dua ini emang coveragenya bagus. Tapi supaya, again, karena ini makeup besar, makeup tebal ya, supaya coveragenya bagus lagi, harus ditambahin dengan foundation padat. Aku pakai dari Naturaktor yang nomor 151. Itu biasanya aku pakai untuk campur ini, jadi ini kayak satu dulitan tambah dua ini, terus kita utek lagi, diaduk, habis itu baru kita apply-kan dengan beauty blender atau pakai kuas. Karena aku juga buru-buru, jadi aku mau pakai foundationnya dulu. Tapi karena aku males ribet, aku pakai yang 220 yang natural base. Oh iya, maaf tadi malah belum dilanjutin. Untuk moisturizer-nya kan aku tadi pakai Makeover itu. Terus untuk tonernya, aku pakai tonernya Viva. Aku pakai itu. Nah, oh iya, soal beauty blender nih, yang bagus apa? Jadi aku tahu yang bagus itu jelas Real Technic, tapi jujur kalau mau cari yang lebih murah dan itu adalah punyanya O2O. Itu like cuma 15.000, 20.000 apa ya, aku agak lupa. Dia itu beneran empuk dan apa ya, enak banget lah buat ngeblend. Terus untuk concealernya yaitu aku pakai Maybelline Fit Me yang nomor 15. Ini kan kalian bisa lihat kalau misalnya cuma satu, itu tuh kurang menutup, kurang coverage. Jadi emang harus campur sama si Natural Lip-nya itu
dan dikasih foundation padat, itu akan lebih coverage banget sih. Nah, untuk contour aku belinya yang LT Pro Count On Me. Ini isinya enggak hampir sama juga sih, tapi juga sama 6 warna kayak ABH. Lumayan banget. Aku selalu pakai warna ini untuk shading. Beneran sangat-sangat membantu daripada beli yang mahal gitu. Sumpah, aku tuh beneran orangnya mikir-mikir pengeluaran banget soalnya. Terus blush on cream itu emang ada dua macam sih, bisa Jafra, bisa Pixi. Yang bagus emang Jafra. Ini aku pakai warna creamy peach. Nah, dia emang lebih creamy, cuman kalau kalian mau yang first lebih murah, itu emang yang Pixi Twin Blush, itu lebih murah. Cuman ya itu bisa kelihatan ini sangatlah creamy, dikitin kayak ting langsung kan. Sumpah, setiap itu ceritanya tuh aku ini kan cuma ngikutin gurumu aku ya, jadi ya ini semua bukan original dari ideku, ini semua ajaran dari gurumu aku cuma ngikutin doang. Untuk bedak taburnya aku pakai Ultima yang 120 netral. Terus bedak padatnya aku juga pakai Ultima yang netral juga. Kalian pingin lebih murahnya bisa pakai Revlon. Aku setiap hari selalu pakai Revlon, cuman kalau kerapat aja emang lebih bagus pakai Ultima, tapi Revlon bedak taburnya juga bagus banget. Terus untuk alis, untuk pensil alis aku always pakai Viva. Tapi sekarang nggak ada yang bisa ngalahin Viva dasar yang warna coklat. Cuman kalau misal aku sehari-hari aku cuma pakai eyebrow creamku, kalian pasti sudah tahu yaitu Fashion Browku Maybelline yang dark brown. Ini aku masih belum bisa move on. Ada kalau kalian mau cari eyebrow gel doang, itu dari kalau nggak salah LT Pro. Aku selalu ketukar antara LT Pro atau Latulip. Jadi kalau untuk alis emang luarnya kita bikin pakai pensil alis, terus dalamnya diisi dengan eyebrow gel tersebut. Masuk ke eyeshadow primer. Jadi eyeshadow primer kalau kalian mau pakai eyeshadow primer bisa, atau kalau kalian daripada beli mending pakai foundation padat yaitu Nutractor tadi atau concealer, itu bisa. Nah, di sini aku cuma pakai concealer. Nah, terus kita masuk ke eyeshadow nih ya. Jadi teman-teman, palette eyeshadowku pertama adalah Vocaloid. Dan kalau kalian mau cari warna untuk crease-nya logo-logo ini, wait. Nah, Vocaloid ini kan ada 12 warna. Ini tuh udah cukup. Jadi selalu warna crease itu kalau aku nyoba-nyoba itu kalau enggak bata atau kuning bisa. Itu pilihannya. Terus baru tengahnya kalian main warna terserah. Mereka biasanya warnanya yang netral-netral aja, kayak dari bata, habis itu makin pertama kentua, habis itu ntar di tengahnya dikasih glitter gitu ya. Terus aku beli Beauty Glaze. Ini versi murahnya kalau kalian pengen beli eyeshadow dengan banyak warna dan warnanya pigmented. Kekurangannya dia adalah dia fallout tereng. Ini warna dari Beauty Glaze yang aku beli, dan ini serius ini nggak semahal yang kalian pikir. 500.000 kayaknya nggak ada deh. Colornya it's so sangat lengkap, dari hitam, coklat, warna netral dan warna cetar ada. Bahkan di sini juga ada yang glitter, ada yang matte. Jadi setelah aku beli ini terus again kelap lagi, aku kepengen Morphe karena dia jelas juaranya kayak palet warna-warna kayak gini. Ini aku nggak beli, ini kado ya, akunya alhamdulillahnya dikasih kado Morphe 35F Fall Into Frost. Ini dia warnanya, ini 4 layer, ini tuh glitter semua, bawahnya baru matte. Jadi ini bukan cuma warna netral. Untuk brush, blending brush itu hal yang paling penting dalam eyeshadow. Masami Souko, Armando Caruso, pokoknya merek-merek paling kenal. Ini satunya 40.000. Tapi terus ini aku nemu ada ini tanpa merek, aku nggak tahu.
ini dapat 4 set dari besar sampai kecil. Kalau nggak salah 4 set itu harganya 70.000 apa ya, aku agak lupa. Saranku kok kalian nggak mau terlalu buang-buang budget, kalian mungkin bisa beli salah satu dari branding brand merek terkenal ini satu aja. Tapi kalian harus punya ini. Ini adalah buat ini kosek-kosek apa sih jenengnya, nggak tahu pokoknya buat brushnya dilapin di sini biar warnanya nempel, jadi kita bisa pakai lagi gitu. Jadi kita nggak perlu pakai banyak brush untuk tiap warnanya. Oke, jadi untuk warna kris aku akan pakai warna ini. Si ini beneran sangatlah pigmented, jadi kalian kalau pakai itu harus kayak dikipas-kipasin supaya nggak langsung nempel banyak banget, warnanya keluar banget kan. Oke, terus tambah tengah aku akan tambah tuah. Aku akan pakai warna yang ini dulu. Jadi teman-teman, intinya adalah jangan melakukan kesalahan yang sama kayak aku, beli banyak eyeshadow tapi terus malah jadinya nggak kepake gini kan. Mending beli satu palet eyeshadow yang emang sudah mencakup warna semuanya dan sesuai dengan kriteriamu, supaya nggak buang-buang uang, karena nanti akhirnya kalau kamu nge-make upin, kamu akan punya warna basicmu, kayak maksudnya warna yang selalu kamu pakai kayak itu terus, sehingga warna yang lainnya itu gak kamu pakai. Jadi malah mending beli yang palet kecil gini aja yang emang warnanya sebagian besar bisa kamu pakai. Kemudian lanjut makin ke dalam makin tua, aku akan pakai warna yang ini. Oke, setelah itu tengahnya aku akan kasih glitter dari Beauty Class. Aku akan pakai warna untuk glitternya, aku pakai warna yang ini. Itu dia, dipakai tangan karena lebih merem pakai tangan. Wow, glitter. Nah, terus untuk under eye-nya aku akan ngelakuin warna yang sama dari warna kris, makin gelap tapi tanpa warna glitternya. Oke. Eyeliner pencilnya biasanya aku pakai Makeover Black Jack eyeliner pencil ini. Untuk eyeshadow aku pikir banyak sekarang versi murah tapi dia pigmented, jadi ya daripada beli yang mahal-mahal ya. Kalau untuk bulu mata aku selalu beli di satu toko Instagram itu dulu yang ngikutin promo aku beli di namanya Rafa Eyelashes. Nanti cek aja Instagramnya, ini nggak promosi loh ya James, aku cuma ngasih tahu di mana aku beli. Terus kalau tapi kan aku nggak mungkin pakai bulu mata waktu ini, aku cuma pakai maskara aku kayak kemarin Maybelline Lash Up. Terus untuk bronzer, aku pakai Contour Palette On The Go nya City Color. Ini aku selalu pakai warna ini, cuman karena sekarang aku malas pakai bronzer karena aku agak buru-buru, aku langsung pakai pemerah pipi. Tapi untuk make up, aku biasanya aku pakai ini. Untuk pemerah pipi itu referensi terserah kalian, tapi aku beli yang Vocaloid. Itu Vocaloid tipsiku ini, karena dia warnanya agak oranye. Dan aku punya satu lagi, yaitu Mizu Blush Me Up. Dia ini coral flush, jadi ini lebih yang pink. Oke, terus untuk highlighternya aku tetap memiliki warna yang sama, tapi sebelum aku punya wet n wild aku pakai highlighter dari ini, City Color ini. Jadi dia ada contour, ada highlighternya. Aku selalu pakai warna ini yang putih, ini yang kayak lebih peach, jadi lebih natural. Ini kalau ini terlalu terang kayak putih itu, tapi emang paling bagus ini menurutku sih untuk highlighter Precious Petals yang Wet n Wild. Untuk lip creamnya terserah kalian, emang kalau lipstick harus punya warna beberapa. Paling aku beli antara long lasting anti glow ke Maybelline, tapi emang paling juara Maybelline karena dia warnanya lebih banyak dan dia lebih stay. Kalau Wardah itu warnanya banyak cuma dia kurang stay. Kalau Maybelline dia warnanya lebih tahan lama. Nah, ini aku pakai dua campuran, yaitu yang Poet Maybelline Super Stay
sama LT Pro yang long lasting yang nomor 6. Alasannya aku campur sama iPhone ada biar tahan lama, soalnya kalau LT Pro doang nih jujur enggak tahan lama. Itu guys, jadi itu makeup yang aku pakai, yang yaitu kalian harus mikirin budget, jangan kebanyakan beli, hemat-hemat duitnya lah, ntar gak nyesel kayak aku karena ntar jatuhnya malah jadi mubazir. Setting spray aku cuma pakai Pixi. Terus ini pernak-pernik lainnya, kayak misal eyeliner putih. Aku pakai NYX yang jumbo eye pencil, tapi sejujurnya kok kalian mau cari yang lebih gampang dicari, ini ada makeover yang White Techno. Kadang aku pakai eyeliner gold untuk di bawah mata, jadi habis kayak gini aku garisi eyeliner gold. Aku pakai Mizu kan, Mizu ada yang sparkling gold. Ini eyelinerku cair, aku pakai Wardah Expert Optimum. Terus lem bulu matanya paling bagus tuh Expert, tapi warna putih ini kan ini Expert Adhesive Eyelashes ini, tapi cantik yang ini, bagusan yang putih. Ada yang warna putih, aku punya cuman ketinggalan glitter untuk glitter cair yang mahal tuh Stila. Nah itu aku beli yang lebih murah, yaitu dari Brun. Ini bagus jujur, cuman dia gampang banget kering, jadi harus kayak cepet gitu ngolesinnya, nanti enggak susah digerakin. Kalau mau glitter yang lepasan, yang serbuk, nah ini Vokalur. Sumpah Vokalur sih produknya bagus-bagus, aku enggak bohong. Maksudnya dari segi harga, ini aku bakal punya dua, ini bagus banget, cemas bagus banget, beneran sangatlah sparkling. Yang bagus sih kalau set brush itu Vokalur, karena dia cukup sudah memenuhi, walaupun eyeshadow blending brushnya nggak sebagus dari Armando Caruso atau Masami Shouko. Saranku yaitu beli salah satu aja, tapi kalian beli kosek-koseknya itu. Oke, dan sekarang aku udah pakai kerudung, berarti menutup episode kali ini. Jadi itu teman-teman makeup yang aku pakai waktu aku jadi MUA. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan lanjut, komen aja di bawah, karena mungkin aku ada yang miss atau mungkin aku belum lengkap. Semoga ini membantu ya, semoga info-info ini membantu. Yang penting adalah jangan kalap untuk beli makeup. So that's it. Kalau kalian suka sama videoku, jangan lupa klik like dan juga subscribe dan juga komen di bawah kalau kalian pengen aku bikin video lainnya atau punya pertanyaan atau ide video apa. Oke, okay? See you on the next video. Dadah.